Sebuah video detik-detik oknum dosen diduga hendak meruda paksa mahasiswinya viral di media sosial. Oknum dosen tersebut mengajar di sebuah universitas ternama di Bali. Video tersebut diunggah pertama kali di akun Instagram Aryu Langun. Video tersebut merupakan rekaman CCTV. Dalam video tersebut, terlihat seorang mahasiswi yang duduk di depan pintu kamar indekosnya. Mendadak seorang pria yang diduga sebagai dosennya muncul dari dalam indekos tersebut. Tanpa basa-basi, dosen tersebut memeluk dari belakang mahasiswinya, ia lalu menarik paksa mahasiswi tersebut ke dalam indekos. Mahasiswi tersebut berusaha untuk melarikan diri, ia sampai merayap agar terlepas dari cengkraman sang dosen, tak mau menyerah. Dosen itu terekam CCTV menarik lagi mahasiswinya ke dalam kamar. Mahasiswi tersebut kembali berusaha melepaskan diri. Peristiwa tak terpuji tersebut terjadi di indekos sang mahasiswi di daerah Singaraja, pada Jumat, 5 Mei 2023, pukul 1.15 WITA. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!